Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gua Hanif dan gua Randy di channel YouTube Hanif dan Randy Show. Sekarang kalau teman-teman udah bisa lihat dan dapat penantang baru. Penantang baru. Ini kita bukan interview, kita PS. Datang PS. Katanya Reza. Kakak beradik ini katanya jago. Katanya. Ya enggak tahu ya, kita coba tantang aja. Reza juga penasaran jago apa gitu. Terakhir. Masa belum dia. Gua sama Reza Ali enggak tahu, terus itu ada baper. Asu gua main sama Bang Andri ya Bagol. Ya, SCT squad gue sih gak mau ngelawan lu. Gue suruh belajar terus sebenernya. Nah, ini kita ada Rezali Hayanusa dan juga Hammer Hayanusa. Ini adik kakak lu ya? Adik kakak lah. Iyalah, adik kakak lah gua. Itu, Hamra, lu main di mana, Ra? Persija ya? Hah? Persija ya, juga? Bang. Hah? Iya. Oh, Persija. Ya. Kelas ya, adik kakak duet di Persija ya. Lu posisi apa lu? Back. Hah? Posisi apa? Back apa? Back tengah, back kanan. Oh, back tengah, back kanan. Abangnya back kiri. Duet kiri. Tadi Persija, back kanan, back kiri. Oh, iya. Amin. Amin. Le, ini sistemnya. Jadi, rencananya lu ketemu Randy. Gua ketemu. Oke, no problem. Apa? Biar, kan gue lupa, tadinya di final aja. Sebenernya sih gue gak mau ketemu Ren, sebenernya gue gak mau ketemu lu, Nip. Lu mau takut kalah dia. Takut kalah dia ya. Nah, jadi rencananya gini, Le. Ntar kita sistemnya semifinal. Habis itu ntar ketemu final, nah ini marah. Kita ada sponsor yang ngasih kita uang sebesar 2,5 juta. Nah, niatnya rencananya akan kita sumbangkan kepada yang dibutuhkan. Gitu. Oke, siap. Udah ada ide mau nyumbang kemana? Udah ada itu. Gue sih rencananya sama Randy, kita bakal cari di kitabisa.com, insya Allah ada yang dibutuhkan, kita langsung salurin di sana. Tapi kalau juara, Bang, kalau nggak juara ya nggak dapet. Ya kalau lu nggak juara ya gua. Ya sorry aja nih, kalau gua juara, gua minta maaf aja nih. Oke. Ini mana pilih? Tunggu lu, nih, ntar kan lu yang sama Randy yang main. Nah, gua sama Hamra komentarin pertandingan. Oke. Okay. Ngobrol ke, mau apa, bebas, terserah. Pokoknya, lu ngebacot aja lah, kita sama-sama ngebacot aja. Oke, siap. Bang, lu kalau emosi ngomong apanya, gak apa-apa, Bang. Oke, no problem. Gue sih gak pake emosi, yang penting gol aja sih. Gue mah biasa aja, santai. Mana ini? Ini mana ini? Udah. Jadi siapa dulu nih? Lu sama Randy. Lu sama Randy. Rezaldi sama Randy. Oke, siap. Oke. Udah deh, lu udah milih tim belum? Mana dia belum? Mana lu belum? Ayo Rendi, ayo. Biar kita lagun dulu, Bang. Oke, santai. Putren, ayo. Enggak. Itu bos, finishingnya coba ah. Eh, offset. Wih, Semedo. Masih dapat. Dibuang bola sebelah kanan. Kosong, sayap kanan kosong. Sayap kiri menusuk ke dalam pertahanan lawan. Oh ya ampun, pertahanan sangat baik oleh Barcelona. Pique sangat baik. Bung Hamra. Bung Hamra ini pemain Indonesia apa, Bung Hamra? Jawab. Pemain idola Bung Hamra siapa, pemain idola Bung Hamra ini? Pemain idola? Ya. Ini sebelah. Apa? Aduh. Ini sebelah. Poin. Dulu itu, iya idola. Hamra, lu katanya mau ganti nih, Ismet posisi lu, Ra? Yes! Oh, iya, boleh korner, nggak boleh korner itu.
Virgil gak ada jaga. Tau sih, Barcelona pendek-pendek. Terang gak, Mas? Le, katanya dia dibilang gak jago, Le. Siapa? Lu dibilang gak jago katanya, Le. Dibilang gak jago sama Bos Muli, parah banget. Siapa? Bos Muli, bilang. Aduh. Very good forward thinking from Liverpool, always on the front foot. Mane! Well, that could be the insurance goal here. That little bit of daylight that they were after. Impressive in possession, passing's good, possibly dangerous. Suarez! Suarez scores! Well, they really needed this, Alan, didn't they? Because now... Parah banget, anjir, cu. Langsung dimasukin, gue udah suruh outin. Gak apa-apa, 2-1 ya. Gimana sih? Woy, kasar, woy. Kasar. Astaga, wasit. Gimut banget, anjir, bolanya. Wuuuuh! Efek sama dia. Dimundurin di suwe. Parwanter dapet konter langsung. Kuat banget, men. Iya, dioper saja ke Lionel Messi. Lionel Messi nampaknya sudah habis tenaga. Wih, mas, kuat. Apa yang terjadi di kutang lagi. Sekali di passing saja. Passing lagi, pike. Langsung di kutang. Barcelona, serangan terakhir Barcelona. Dia cari posisi kiri. Pasti di back kiri, kalau nggak sayap kiri. Oh, dipindah ke kanan, Bu. Dia terpancing, Bu, nampaknya. Belum selesai. Habis, apa habis? Belum beres sih, habis. Sorry, Bang. Curang. Dimenangkan oleh Ryan Juliansa. Sorry, Le. Bro, masa gue diajak ngobrol terus, main gue diajak ngobrol terus. Ganggu konsentrasi tuh, Bang. Wah, ini Hanif juga ganggu konsentrasi ya begini nih. Buat teman-teman yang belum tahu, ternyata kalau Real Madrid nyetak gol tuh kalau sinyalnya enggak ada. Astaga. Nih, lu lihat ya, adik gua nih, mainnya nih. Oke, siap. Kita lihat. Yes. Gua serahin sama adik gua nih. Pakai apa nih, gua penasaran nih. Lawan pemain bertahan nih. Kita sama-sama bertahan ini. Setengah lapangan, Bang. Iya, setengah lapangan ini. Ayo. Iya, ini dia. Walah. Oh, kan? Ya Allah. Yeah! Apa ngelek-ngelek kayak gini main? Ya, alasan. Lu lihat lo, bro. Nih, lihat Hanif Syabandi. Banyak alasan. Ya, dari mulai masuk kamar sampai keluar kamar tuh selalu banyak alasan. Awas, bro. Berani, Bu, bola possession ya, Bu. Terlalu berani, Bu, bola possession. Meraih, bro. Terlalu berani, Bu, bola possession. Bu, dapatnya, Bu. Aduh. Poinnya hilang gitu aja. Meraih. Parah, golnya dikasih. Gol lagi, Bu! Ya ampun! Udah bisa berkata-kata, Bu. Lapangnya, Bu. Udah, main.
Wajir, wajir. Ngetes aja ini, ngetes, ngetes. Ayo, ayo, masih masih ada satu babak, Iya, satu babak. Masa dia final berdua sih gimana sih? Kan channel kita, Bang. Ini curang nih, di dia nggak patah-patah, di gua patah-patah nih. Sama lah, Bang. Masa alasannya patah-patah lagi? Alasan kan nih, buat teman-teman nih, alasan ini alasan nih. Mobik naik kono, wait bel naik kono. Tuh. Ya, duh, gol. Inovasi, inovasi. Ini gue ya. Ya Allah. Merah, bro. Ke tengah ini, ke tengah. Ya! Ayo, kartu merah dia pusing. Ayo. Mulai pusing, Bang. Anik Syawani mulai pusing. Kita lihat apakah dia mengubah formasi atau gimana. Kita lihat kalau tidak dia melanjutkan pertandingan. Kita lihat. Bulus balik mana? Pasir lagi. Tuh! Mamam! Gol. Sabar, tahan, sabar. Pelan-pelan, sabar. Iya! Ini channel ya? Channel ya? Ini channel siapa ya? Nip, serius amat, Nip. Ngapain sih serius-serius? Woy, jangan diganggu, woy. Ah! ketolong kiper. Ini udah takut aja nih, Hanif kalah nih. Lu kenceng banget sanenya. Parah. Iya lu. Merah. Iya. Aduh, ampun. Iya. Soalnya, bro. Bang, yang final emang yang muda-muda, Bang. Iya, makanya. Yang tua-tua tangannya iya. Lambat. Yang tua-tua tangannya lambat. Sorry ya, Nip. Lu sama gue sama, PA. Kita sama-sama kalah, PA. Kita kalah sama yang muda, Jo. Aduh. Tangannya udah lambat, Bang. Iya, makanya. Kita kalah lagi, aduh. Oke, final. Madrid, Po. Madrid, Pon. SC. Ya, kita kembali lagi di studio. Final. Bung Bule. Ini final. Ini partai final antara Randy melawan Hamra Hyanusa. Randy memakai tim dari PSG. Dan Hamra masih... Dan ini pun... memakai Real Madrid. Dari pembicaraan, kalau timnya mereka kalah, ini yang punya channel, saya atau mereka? Oke, Bung Hanif Sabandi. Gimana komentar ini menurut Bung Hanif final kali ini, Bung Rezaldi? Buat pertandingan di final ini, apakah PSG bisa mengalahkan Jerman atau PSG bisa mengalahkan Real Madrid atau sebaliknya? Kalau saya lihat nampaknya ini ada pertandingan yang sangat sengit ya, karena saya tahu Rezaldi itu pemainnya sangat biasa aja dan dia kalah lawan Randy itu hal yang normal. Tapi kalau Hanif yang kalah itu hal yang tidak normal, tapi ya tidak apa-apa. Oh iya. Jadi ini kayaknya buat Real Madrid kayaknya menguntungkan sekali ya karena dia mengalahkan Hanif Syabandi. Iya. Yang katanya sih belum bisa terkalahkan sampai sejauh ini. Katanya. Iya. Ada yang ngomong kemarin Hanif Syabandi belum terkalahkan sekarang. Wow. Iya, tuh, tenang, Bang.
Dan kita lihat apa yang terjadi. Serangan Benzema. Apa yang terjadi? Gol! 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 Edwin Hazard. Kita lihat, Bu, apa yang terjadi. Dan Madrid mencetak gol dari memulai. Ubar, ubar. Le, sinyalnya nggak ada, Le. Apaan? Sinyalnya nggak ada. Itu nampaknya Real Madrid ditolong oleh ini patah-patah, Bu. Oh, Hazard, Modric. Oh, jadi. Ya ampun, ya ampun. Modric berhasil mencetak gol dan menambah keunggulan menjadi 2-0, saudara-saudara. Di babak pertama 2-0-nya apakah ya, ya seperti kita sudah bilang. Jadi banyak kejadian dari 2-0 menjadi balas. Ini juga ini calon-calon membalas ke wow, gol, 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 dia macet, Bung. Gak ada pergerakan, Bung, nampaknya, Bung. Iya, Bung. Sangat bagus. Kita lihat finishing dari seorang Randy Julian Sack. 2-1. Nampaknya PSG sudah mulai menemukan taringnya, ya. Masih di dribble, di passing ke Modric. Modric utak-utik. Oh, Modric. Kosong mencari celah dan... Oh, 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 oh. Kita lihat, Bu. Apa yang terjadi? Permisa dan permisi. Nah, sumpah lu. Lo tadi gak kartu merah aja beda cerita itu. Suwet, suwet. Permisa dan permisi. Permisa dan permisi. Dan dari omongan kemarin belum ada yang pernah juara di channel ini selain tuan rumah. Kita lihat saudara-saudara apakah bisa tembus tuan rumah terkalahkan. Gue gila komen gue cuy. Gue gak salah ngajak orang kan, lu liat. Gue gak salah ngajak orang. Lu nya mah, ya ilah. Satunya, ketolong lu mah, Le. Padahal gue yang punya PS, bro. Oke, Bung Reza, kita lanjut ke pertandingan antara PSG melawan Liverpool. Oke, kita lihat. Keunggulan dipegang oleh Real Madrid. Mereka unggul dengan skor 3-1. Kita lihat ya, apakah ini bisa bertahan sampai di akhir babak nanti. Ataukah sebaliknya Paris Saint-Germain? Wow, gol dibalas. Menit 48, 3-2 berjalan pertandingan, menit 3-2. Ya. Ini di babak kedua ini baru menit 49 ini sudah tercetak 5 gol. Bagaimana Bung Hanif pendapatnya mengenai pertandingan? Ya, kalau menurut saya sengit sekali ya pertandingan. Udah. Sangat sengit sekali ya pertandingan antara Rezaldi melawan Rezaldi antara Hamra melawan ini ya. Karena PSG dan Real Madrid ini menjual beli serangan. Iya, kita lihat saja nih ya. Waktu masukin di menit 70, kita lihat Buani. Kita lihat apa yang terjadi. Wow, 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 wow. Wow, offside. Ya. Coba saya penasaran dengar suaranya Hamra. Karena Hamra coba bisa sedikit. Jangan. Tinggal gue konsentrasi lu. Nah, aduh, masa lu diem-diem aja, Rak. Buset deh, ngobrol kek, apa kek, ya? Sapa-sapa kek. Rak, iya. Baik, fokus ini, fokus. Menyamakan kedudukan atau sebaliknya bisa Real Madrid bisa menambah poin kembali. Kita lihat saja, Bung. Hei! Oh, waktu tersisa 2 menit di injury time. Kita lihat waktu tersisa 1 menit. Apa yang terjadi? Kita lihat apa yang terjadi. Oh! Kacau. Terpecahkan, rekor terpecahkan.
Nah, itu gara-gara kartu merah aja itu. Kalau gara-gara kartu merah beda cerita itu. Aduh, terlalu banyak alasan. Bung Hanif ini terlalu banyak alasan. Dan saya pun menyikapinya ketika saya kalah, saya biasa saja. Tidak pernah banyak alasan. Eh, kita sama-sama kalah. Itu, Bang. Bang Hanif. Hah? Itu karena paniknya tadi, Bang. Yang kartu merah itu panik. Karena Benzema dapat bola itu, Bang. Yaudah, abis itu ya. Abis itu pulang ya, berdua ya. Oke. Terima kasih untuk Rezaldi dan Hamra atas waktunya. Sama-sama. Sama-sama, Bang. Terima kasih sudah mau nemenin kita PPS. Nanti ada enggak apa-apa kan, Ren? Apa? Tapi Randy enggak apa-apa, Randy. Nge-lag, Bang, nge-lag. Saya sendiri sangat berterima kasih kepada kalian berdua sudah mengundang saya dan saya menjadi juara di channel Anda. Tamret, banget. Pokoknya ntar hadiahnya akan ditransfer dan kalian bisa okay. Ada yang akan kalian salurkan. Oke. Disumbang, yang mau disumbang untuk dibantu apa segala macam, silakan. Pokoknya selamat untuk Rezaldi. Amra atas waktunya. Amranya doang, Rezaldinya enggak. Ah, ya, terima kasih untuk Amra. Rezaldinya kagak. Masukan sakit hati. Le, Amra, makasih ya. Makasih banyak, Bang. Oke. Okay. Kita ketemu ya. Lagi nanti ya. Kita ya, tani ulang. Thank you, Bang. Thank you, ya. Sukses. Assalamualaikum. Oke. Okay. Waalaikumsalam.